Oke teman-teman, kalian kita main busit lagi coy. Dan di sini kalian lihat sendiri kita lagi di daerah mana nih ya? Bangkalan atau Surabaya lah. Kita bakalan cek sama-sama lokasi yang mantep banget coy. Nah, lokasi apa kita lihat sama-sama aja di video ini coy. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali coy. Kalau udah makasih banyak tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini men. Oke. Kita coba lihat dulu. Jadi kita bakalan bahas apa, kalian simak aja di video ini sampai selesai coy. Nah, jadi kita bakalan bahas tentang fenomena window basudara gitu ya kan. Siapalah, kalian tahu lah window basudara itu bocil kematian lah gitu, dikenal sebagai bocil kematiannya si busit itu sendiri coy. Bocil kematian yang gimana, kita sama-sama lihat aja coy ya. Itu bocil kematian yang dia itu apa ya, dia itu kalau main game itu agak-agak kocak sih, kocak terus lucu lah gitu. Dia itu tetap nge-support adik-adik juga, dia manggilnya itu adik-adik biasanya gitu. Nah, jadi coy, Window Basudara ini akhir-akhir ini tuh main busit men, gila dong. Bayangin Window Basudara main busit, tahu sendiri lah gimana. Mungkin buat kalian yang nggak tahu bisa cek aja nanti Window Basudara gitu. Window Basudara busit itu bakalan keluar coy. Jadi kita cek sama-sama coy, dianya ini kalau main busit auto ramai. Sedangkan kita coy yang udah YouTuber yang dari nol main busit, kita nggak naik-naik men. Justru malah orang-orang yang udah terkenal makin terkenal, dan yang nggak terkenal gitu ya kan. Aih, agak aneh sih. Jadi kalau kita kan sebagai YouTuber busit itu orang nontonnya ramai pas update gitu, tapi tiba nggak update yang nonton nggak ada gitu coy. Makanya agak-agak aneh gitu kan kita. Makanya mau kita lihat dulu gitu gimana sih yang gue maksud ini, kok sampai gue buatin video tersendiri kayak gini gitu. Nah, gue bukannya iri atau apa, cuman gue salut juga jadi ngebawa nama baik busit. Kita tahu sendiri busit sekarang udah sepi banget, dan kehadiran Window Basudara main busit ini benar-benar apa ya, membuat kita jadi player busit jadi makin banyak yang main lagi gitu harapannya coy. Nih kalian lihat ya, ini kan gak busit nih, yang gak busit ini gak ada yang tembus 1 juta coy, paling tinggi 826. Itu 826 masih paling tinggi, itu tadi main Plants vs Zombie gitu kan. Ini paling tinggi nih, akhirnya aku punya robot 1,1 juta. Dan yang paling tingginya lagi, perjalanan terjauh dengan bus, gila dong, 2 juta yang nonton coy, 4 hari yang lalu live selama 4 jam, perjalanan terjauh ini kayaknya dari ujung ke ujung sih. Wah, jauh banget nih, gila, yang nonton men 2 juta coy. Selama gue 5 tahun coy nge-YouTube main busit, gak pernah coy yang nonton itu sampai 2 juta gitu. Ngeri coy. Kita lihat lagi ke bawah, yang ini 960 ribu, ini 1,5 juta, yang busit ya, tapi kalian lihat yang busit bukan yang lain. Tuh dia udah 3 kali. Kita lihat lagi, ini ada lagi 1,3 juta. Wah gila coy, udah 4, ada lagi deh nih, ini 5, 1,8 juta. Wah gila, rata-rata hampir semuanya yang nonton jutaan coy. Gila, YouTuber buset menangis coy melihat ini. Parah-parah. Kita lihat lagi, yang ini dia pertama kali coy. Sesulit apa menjadi supir bus? Bus Simulator Indonesia gameplay, 1,7 juta yang nonton men. Parah, parah banget, maleo coy. Waduh, gila sih. Gue salut sih, gue shock banget coy. Salutnya itu apa ya, busit itu akhirnya kembali ramai gitu loh. Meskipun yang ramainya bukan di channel kita, tapi gue bersyukur banget coy. Kayak terharu juga gitu loh. Jadi usaha maleo busit ini udah kembali naik lagi gitu. Tapi nggak tahu ya, ini tuh nambah ke pemain busit nggak gitu, kita nggak tahu juga coy. Wah, tapi gila sih, salut coy gue sama sama ini loh, sama
Ya di game ini lah pokoknya gue salut banget coy, gila gila, buset men, mungkin semuanya pada bangga ya kan, karena ini tuh game Indonesia gitu. Mereka bangganya, komen-komennya itu setuju si Bang Brando ini mainnya buset kan, ini namanya Mindeba Saudara ini, si Brando coy setuju main buset karena ini tuh game buatan Indonesia gitu. Mereka kayak nge-support gitu loh, nge-support game-game Indonesia supaya mau semangat main buset gitu loh. Ya gitu deh coy, pokoknya kita bersyukur banget gitu kalau dengan kayak gini men. Semoga aja youtuber-youtuber buset lainnya juga keciprat gitu coy. Jadi buat kalian para penonton-penonton, ya mohon coy, jangan cuman nontonin yang youtuber besar aja gitu, tapi lihat juga banyak banget youtuber-youtuber kecil kayak kita ini yang butuh penonton, butuh kalian gitu loh. Jadi please coy, jangan apa ya, jangan kayak gitulah gitu ya kan coy. Kita itu ya saling support aja, meskipun ya semua akan ada waktunya. Benar, banyak yang bilang tenang aja bang, semua ada waktunya nanti lu naik gitu. Ya memang benar, tapi coy yang namanya kita pemain buset gitu loh, gue tuh ngerasa aneh gitu. Kita main buset udah dari tahun pas buset baru rilis gitu, tapi kenapa kita nggak pernah coy kebagian yang kayak gini-ginian. Ya ya udahlah coy, memang mungkin belum rezeki di buset gitu. Yang penting kita jangan nyerah, terus mencoba. Kalau nggak, kita itu harapannya ya kalau nggak sekarang nanti ada waktunya gitu loh. Meskipun ya waktunya itu belum tahu kapan, tapi ya kita berdoa aja kita juga bisa sama kayak Bang Brando itu coy. Padahal gue lihat cuman gameplay biasa, cuman memang dia kan udah ada nama, terus dia mainnya juga kocak gitu loh, jadi banyak yang suka nontonin gitu. Makanya gue salut banget coy, semoga aja bisa ngebawa nama baik buset Maleo agar semakin dikenal coy. Karena youtuber buset itu gak pernah coy terkenal, youtuber buset ETS2 itu gak pernah ikut-ikut dalam YouTube Fanfest diajak gitu loh. Paling waktu itu Bang Wayan pernah sekali, tapi waktu itu gue lihat juga ada youtuber juga dia ngeluh kenapa simulator-simulator gak pernah dimasukin di Fanfest gitu. Makanya semoga dengan Bang Brando main kayak gini, ya pihak YouTube Fanfest juga ngelihat bahwa ada youtuber-youtuber kecil ya yang udah ikut serta dalam dunia perbus-busan di YouTube coy. Nah jadi itulah coy unek-unek kita, semoga aja gak sekedar unek-unek tapi didengarkan juga sama yang lebih tinggi gitu ya. Nah jadi sekian video kita hari ini, semoga kita bisa diajakin mabar gitu. Kalian nanti kalau Bang Brando main buset komen coy, mabar sama Andreas Gaming. Oke jadi sekian video kita dan sampai jumpa.